membuat di dalam kalimat pertama, di tengah, atau di akhir. Tetapi main ideas ini kita paraphrase. Kita paraphrase inti dari sebuah teks tersebut. Nah, cerita tersebut. Makanya kita tidak pernah menemukannya atau di awal kalimat atau di akhir kalimat. Jadi sudah paham perbedaannya? Oke, Mbak Widayanti sudah paham? Iya, makanya. Tapi kan itu bisa juga kita lakukan paraphrase. Paraphrase ya. Nah, bisa juga itu kita buat the biography, the bibliography of Thomas Edison. Karena itu menceritakan semua tentang si Thomas Alva Edison. Oke? Okay? Nah, kita paraphrase dia. Oke, okay, Mbak Neneng sudah paham? Udah paham, ada pertanyaan? Enggak ada ya, Mbak Nuryawati? Mbak Nuryawati? Oh, enggak bisa ngomong mbaknya. Oke, okay, Mbak Santi sudah paham kan? Mbak Yuli? Mbak Yuli? Mbak Yuli kemana ya? Oke. Okay. Jadi sudah paham kan perbedaan main ideas sama topic sentence? Oke, okay. Can we go next? Oke, okay, thank you. Alright, the next is about reading for the gist tree. We can also find from the text and the gist also we can find from the title, dari judulnya, intisarinya tentang apa teks tersebut ditulis, oke? Okay? Nah, in module 5 is about reading for detailed information. Dari judulnya apa yang bisa dijelaskan? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang bisa didapat dari judul ini? Apa, Mbak? Detail informasi. Apa bahasa Indonesia detail? Udah lupa ya bahasa Indonesia detail. Ayo. Apa bahasa Indonesia detail? Detail. Secara lengkap atau terperinci. Ah, udah lupa ini semua bahasa Indonesia detail. Jangan bahasa Indonesia detail ya. Oke, Mbak. Jadi kita dari judulnya ini bisa kita lihat bahwa mendapatkan sebuah informasi itu secara terperinci atau lengkap. Nah, lengkap. Jadi sometimes you need to read every word. Nah, pertanyaan sir, kenapa kita atau dikatakan di sini we have to read every word? To get the detailed information ya, untuk mendapatkan sebuah informasi yang terperinci, makanya kita harus membaca setiap kata. Oke, okay? Nah, so for example like this remote, kemarin kan kita sudah melihat contoh seperti remote ini ya, informasinya jika kita membeli sebuah remote pasti kita melihat detail information ya kan, informasi yang terperinci. Yang pertama itu bisa kita lihat dari fungsi remote ini apa. Terus tombol-tombolnya ini fungsinya apa, ya enggak? Nah, jadi kita bisa juga membuat, setelah itu kita bisa membuat tabel. Oke, tabel agar kita mendapatkan informasi itu secara terperinci. Nah, di dalam teks kan biasanya kita lihat banyak itu teks yang panjang, tetapi kita tidak bisa mengingatnya satu persatu, ya enggak? Karena panjang, nah lebih baik kita bisa mengklasifikasikannya agar bisa gampang mengingatnya atau membaca informasi terperincinya dengan secara singkat. Oke? Okay? Sudah? Oke. Okay. So, for reading it for detailed information, you involve what kind of information that you're looking for. And after that, you locate it. And be careful
to get a full of detail understanding. Nah, di dalam reading for detail information ini kita harus berhati-hati membacanya, karena terkadang kita lihat teks itu panjang tetapi tidak ada maknanya. Nah, jadi kita hanya mengutip informasi-informasi yang sangat detail itu dan sangat penting. Seperti remote tadi kan. Nah, apakah plastik di dalam remote-nya tadi itu penting? Apakah terdapat, kalau kita membeli sebuah remote kan pasti ada sebuah plastiknya. Plastik untuk penutupnya itu. Apakah itu penting? Enggak kan, pasti kita mendapatkan sebuah detail information pasti yang hanya penting-pentingnya saja, oke? Okay? Ya, berarti remote-nya enggak dibuka-buka dong. Gimana ganti baterainya? Oke? Okay? Okay, we go next. So, skill tips. Okay, you have to underline the keyword or phrase in the first question and scan the text, okay? And also you find information that seem relevant. After that, you provide the answer. And after that, you provide the answer, you can repeat the step for the each question so that you can also share that your answer is correct, okay? Okay, we go next. Siapa yang baru datang ini? Mbak Aminah. Okay. Ada pertanyaan di dalam reading for detailed information? Ada pertanyaan? So far so good. Okay, that's good. Now we are going to module 6. Nah, module 6 ini cerita tentang skimming. Apa itu skimming? Kemarin tadi saya udah katakan apa itu skimming. Apakah masih ingat atau tidak? Main ideas, iya. Jadi ini skimmingnya ini kita lakukan untuk mengidentifikasi atau menemukan sebuah gagasan utama. Oke, gagasan utama. Biasanya gagasan utama itu kita lihat dari point of view seseorang. Yang kedua itu dari pattern of organization and also from the ideas. Oke, jadi skimming kita bisa lakukan itu contohnya kita bisa menanyakan apakah paragraf ini lebih dari satu, apakah mempunyai judul, apakah mempunyai footnote, atau author itu di dalam sebuah buku. Tetapi, di dalam skimming ini, di dalam sebuah teks, kita mendapatkannya di dalam sebuah artikel atau essay. General idea, okay? So, when we do skimming in the text, don't read everything, but try to skip the text. And then the second, read the first and the last sentence. Okay, and then the third, read the introduction and the summary. And then the fourth, read the view example until you understand the concept they are mean to illustrate. Okay. Okay. Jadi sejauh ini ada pertanyaan tentang skimming? Enggak ya? Jadi itu aja intinya tadi. Kita mendapatkan sebuah main idea itu dengan melakukan skimming. Okay. So how we skim? First, we can read the title, okay? After that, read the subtitle or introduction. And then the third, we can read the first sentence of each paragraph. And then the fourth, notice any picture, chart, or graphics. And then the last, read the summary of the last paragraph if there is one, okay? Seperti itulah kita melakukan skimming. Nah, bagaimana kita melakukan skimming di dalam point of view? Apa itu point of view? Sudut pandang. Nah, so we know that point of view of the people have different view. Mempunyai pandangan yang berbeda. Biasanya, the view, the point of view can be for or pro or can be against or contra. Okay, for itu biasanya kita melakukan untuk pro, apakah sudut pandang seseorang itu pro? Apa itu pro? Berpihak, setuju atau berpihak. Yang kedua itu against. Apa itu against? Berlawanan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ini. Apa ciri-ciri dari for, apa ciri-ciri dari against? Apa yang bisa jawab? Ayo.
Ya, kalau for itu positif dikatakan oleh si penulis ya, si penulis. Nah, tetapi against itu negatif yang dikatakan si penulis yang biasanya itu tidak setuju menurut si pembaca. Tapi ini harus berhati-hati, kayak kemarin kan itu ada kasus kan si perokok, ya enggak? Nah, jika si penulis katakan, oh ini tidak bahaya bagi saya, itu pro atau kontra? Ya, setuju bagi si penulis, oke, tetapi against bagi si pembaca. Tetapi kita melihatnya itu si penulis, karena kita berpacu kepada si penulis atau teks, ya enggak? Karena tugas kita di sini adalah reading for comprehension. Oke, Mbak. Who's that? Miss? Kenapa asernya dikatakan Miss? it's okay. How are you, Mbak Eka? Not good. Really? Oh, get well soon. Have you ever go to the doctor? What? Why? Oh, really? How lucky you are. That's good. Get well soon, Mbak. Okay. Okay, let's go. Gak apa-apa. Jadi sudah sehat, kan? Ya, kalau nggak sehat, nggak apa-apa, Mbak. Bisa istirahat, nggak apa-apa kok. Istirahat dulu. Nanti kalau sakit, gimana? Kan parah nanti jadinya. Nanti... Oh, you are a Wonder Woman. Okay, great, great. That's good. Alright, so you can listen for us. You don't need to speak because you are still sick, okay? Alright, we are going to about skimming. As we know that skimming is about reading strategy quickly to find the general idea or main ideas. Okay. Actually, we can find skimming in the point of view. Point of view of people have different view, like for and against. For, it means contra, against mean pro. Benar gak itu? Ayo semuanya pada ngantuk ini gak didengarkan. Ayo. Ayo. Benar gak itu? Nah, kenapa gak ada yang mengatakan salah, sir? Ya, maunya dikatakan seperti itu, sir. Sepertinya gak itu deh, gitu. Ayo, ngantuk ya atau berhayal? Kenapa? Oh, kenapa ini reading satu semuanya sakit perut ya? Sakit semua nih. Ayo fokus kepada suara, sir. Kurang tidur ya? Semangat, semangat. Oke. Okay. Ini, this is the last meeting for our class. I hope you can also remember about what we have learned in our lesson. Okay? Alright. Jadi seperti itu. For... Who's that? Hello, Mbak Amina. How are you there? You're not okay. I like Amina, really. It's okay. You said that you are busy today. But I told you it's okay. You don't need to come to our class if you are busy. Oh, okay. Gak apa-apa, Mbak. Nanti kalau ada waktu kosong, katakan sama Sir ya, biar Sir nanti jelaskan sama Mbak Aminah. Gak apa-apa kan semuanya, karena Mbak Aminah sudah terlambat sekali ini. Okay lah. Ya, jadi Mbak Aminah, skimming itu tentang reading strategy atau teknik dalam membaca cepat. Nah,
Kita fungsinya menggunakan skimming ini untuk mendapatkan main ideas atau general ideas di dalam sebuah teks. Perbedaan skimming dan scanning itu merupakan di dalam skimming kita mendapatkan main ideas. Kita mencari dan menemukan main ideas atau gagasan utama di dalam sebuah teks. Tetapi di dalam scanning kita melakukannya itu untuk menemukan spesifik informasi. Oke. Sudah Mbak Aminah? Oke. Jadi biasanya itu skimming itu kita temukan di main ideas, yang artinya main ideas adalah apa maksud dari sebuah cerita tersebut. Setelah kita dapat itu maksudnya itu apa, lalu kita bisa paraphrase. Paragraf. Kita paraphrase. Bukan paragraf, gimana sih? Siapa yang ngomong tadi itu? Ayo. Oke, fokus. Okay, now we go next. Okay, so take a look for the example like this one. So dogs is about the problem noise, dirty, and dangerous. Nah, biasanya kan kalau di dalam sebuah teks itu jika menemukan seperti ini, pasti point of view-nya itu kontra. Oke, okay, or against. Oke, Mbak. Jadi kalau against itu artinya negatif dan for itu artinya positif. Negatif artinya atau bisa kita temukan di dalam sebuah teks atau kalimat itu dengan menggunakan not. Oke. Okay? Not. Oke, Mbak. Itu makanya dikatakan kontra. Oke, okay, we go next. So, di dalam teks juga kita bisa menemukan melakukan skimming. Nah, seperti yang tadi dikatakan, Sir, bahwa skimming itu adalah main ideas. Oke? Okay? Yang kita temukan untuk main idea atau general idea. Oke? Okay? We go next. So, what about skimming pattern of organization? Nah, biasanya ini kita temukan atau melakukan skimming ini, kita bisa menggunakan dengan listing, time order, cause and effect, and comparison contrast. Apa ciri-ciri dari listing? Terperinci. Ayo, apa lagi? Terdaftar atau terkategori. Nah, jika kita temukan di dalam sebuah teks itu terkategori, terperinci, pasti itu kita kategorikan, kita organisekan ke dalam listing. Nah, what about time order? Waktu kronologi. Biasanya kronologi itu seperti apa? Tahun. Ya, jika kita temukan sebuah teks itu dan kita temukan sebuah tahun atau sejarah, itu merupakan time order. Nah, yang dimana time order tahunnya itu atau waktunya itu berurutan dari pertama, kedua, ketiga, kayak gitu. Oke? Okay? Nah, what about cause and effect? Sebab akibat. Siapa yang bisa buat contoh sebab akibat? Penyebabnya makan gula apa? Efeknya? Diabetes. Oke, Mbak, buat dulu bahasa Inggrisnya, Mbak. Ayo, Mbak. If we consume sugar a lot. Ayo, Mbak. Apa, Mbak? Diabetes. Ayo. Apa bahasa Inggris diabetes? Ayo, Mbak. Diabetik. Ya. Diabetes, oke. Okay.
Ya, seperti itu. Itulah merupakan cause and effect. Okay, cause and effect. Okay. What about comparison contrast? Perbandingan, biasanya itu ciri-cirinya apa di dalam sebuah teks? Ada kata apa? Ada baik dan buruk. Apalagi yang bisa kita temukan comparison contrast saat sebuah kata biasanya kita temukan. Lebih apalagi? Pasangan dari lebih apa biasanya ada? More than. Iya, more than. Itu biasanya kita temukan di dalam comparison contrast. Oke, sudah paham sejauh ini? Oke, we go next. Now, what about skimming for ideas or article? Ini sama dengan halnya seperti yang dikatakan Sir itu, artikel dan short text. Kita temukan general idea-nya dan kita baca mungkin lebih dari dua kali dengan cara cepat. Nah, kita temukannya itu dengan menggunakan keywords-nya, oke? Oke. Okay, so what about module 7? Finding topics. This is not finding Nemo ya. Ini finding topics. Okay. Nah, kemarin dikatakan Sir, apa itu topic? What is topic? Ayo, bahasa Inggrisnya apa Mbak? Rame dibicarakan. Ayo Mbak, apa bahasa Inggrisnya? Most of people discuss it. Banyakkan orang mendiskusikan atau membahasnya. Lalu apa? Ayo, lalu apa? Apa ciri-ciri topik? Mbak Widayanti kemarin. Ayo Mbak Widayanti. Mbak Widayanti kemarin tertegur kan? Ayo Mbak Widayanti. Apa yang sudah didapat Mbak dari sertegur kemarin itu? Pokok bahasan dalam suatu paragraf. Biasanya pokok bahasan itu dalam bentuk apa? Di dalam bentuk kata atau phrase, ya enggak? Ya, jadi kemarin setelah sercek itu tugasnya Mbak Widayanti. Mbak Widayanti menggunakannya di dalam bentuk halo, kalimat yang panjang. Wah, makanya Sir itu surprising, terkejut. Wah, gimana nih Mbak Widayanti? Kok panjang banget topiknya? Oke, jadi topik itu merupakan sebuah pembahasan yang didiskusikan dan biasanya itu dalam bentuk kata, sebuah kata atau frasa. Nah, the topic is the subject is being discussed, which is like person, place, or thing. Nah, biasanya itu bisa didiskusikan atau dibahas tentang orang, tempat, atau sesuatu. Oke? Nah, biasanya itu di dalam sebuah percakapan itu dilakukan seseorang karena ada yang dibahas, makanya itu topik. Bagaimana jika seseorang itu melakukan percakapan tidak ada pokok pembahasannya? Pasti mengada-ngada, lari ke sana, lari ke sini, iya enggak? Oke, jadi itulah tujuan kita untuk modul 7 ini, finding topics, words, or conversation. Nah, seperti ini contohnya, water. Biasanya itu dilakukan repetition atau pengulangan, makanya itu bisa kita temukan topiknya di dalam sebuah teks. Okay, so finding the topic of paragraph is not always repeated. Kenapa? Ya, biasanya ya, apa itu katanya? Apa itu bisa diganti dengan kata it? Bisa dikatakan dengan her? Apa itu yang kita biasanya panggil atau sebutkan? Pronoun, kata gan?
Kata ganti, iya benar sekali. Nah, seperti inilah dia. So, the topic is always stated in the text. What is the text or story about? Alright. So, maybe we can skip this one. So, we can go to the module 8. Ini yang terakhir kita pelajari kan? Di modul 8, itu tentang main ideas atau interpreting text. Ada dua yang kita pelajari di sini. Yang pertama, main ideas sama interpreting text. Nah, main ideas itu kemarin itu apa pengertiannya? The big point, apalagi? It's like a heart, the text, in the text of the paragraph. Apalagi? Aha, apalagi? Hah? Supporting details. Ah, sama nggak main ideas dengan supporting details? Tidak sama kan? Supporting details ini merupakan sebuah kalimat yang mendukung main ideas. Jadi berbeda itu ya Mbak. Jadi main ideas ini satu, bisa kita sebutkan main ideas ini adalah satu. Tetapi yang mendukung satu ini ada banyak. Banyak itu merupakan supporting details, okay? Alright, so we can go like this one. Now, like you said, that main ideas is a big point and also is like the heart of the text or paragraph. And also, all the other supporting details in paragraph should tell us more about the main idea. So, and also discover the main idea by asking, what is the author want to say about the topic. Nah, jadi ini maksud dari keseluruhan topik itu apa di dalam teks itu, oke? Okay? Apa maksudnya? Apa tujuannya, oke? Okay? Makanya kita bisa paraphrasing. Alright. So, like this one. And also, a paragraph is a group of related sentences that express a single idea about a single topic. It's called the main idea. We can also tell the main idea with paraphrasing, okay? Kita bisa menjelaskan atau mengatakan atau bisa menyebutkan main idea dalam teks itu dengan cara paraphrasing. Alright, so ini kemarin contohnya apa? Apa ini main ideanya? Iya, ya karena yang lainnya itu adalah supporting details. Okay. So, what about interpreting text? Interpret means that to explain the meaning or to understand something in a specific way. And also, interpreting text, it means that we can understand what is the text means. Usually, we can find or we can interpret text or in the conversation. And also, we can interpret from the source of the text. Okay. Nah, ini biasanya ini kita temukan source of the text itu apa? Apa source? Sumber-sumbernya teks itu biasanya kita temukan di dalam fiksi, true story, okay? Okay. Fiction itu ini kemarin kita sudah sebutkan bahwa itu contohnya imagination. Seseorang yang dituliskan di dalam bentuk novel. What about true story? True story itu biasa apa? Something true based on the facts. Biasanya itu si penulis menggunakan badan ketiga tunggal atau apa? Dengan subjek apa biasanya si penulis menggunakan atau menulis? Hah? Menggunakan saya atau I. Atau bisa juga menggunakan kata namanya si penulis itu. Oke? Okay? Lalu biography. What is biography? Ini biasanya kita lihat seseorang menulis riwayat hidup seseorang itu. Jadi orang yang menulisnya bukan kita sendiri. Bukan diri kita sendiri yang menulis riwayat hidup kita. Jika diri kita sendiri menulis, pasti itu adalah daftar riwayat hidup. Jadi Mbak sudah paham Mbak? Biografi sama beda daftar riwayat hidup?
Halo Mbak, apa perbedaan biografi dengan daftar riwayat hidup? Iya, benar sekali. Di dalam bentuk sebuah cerita, ya enggak. Tetapi daftar riwayat hidup itu kita hanya menyebutkan satu persatu. Secara singkat. Oke, what about scientific book? Biasanya itu scientific itu bukunya itu menceritakan dalam bentuk science atau ilmu pengetahuan alam. Oke. Oke, what about encyclopedia? Ensiklopedia. Ada yang pernah baca buku ensiklopedia? Ayo, apa itu ensiklopedia? Ayo. Ya, gambaran menyeluruh tentang sesuatu yang biasanya tersusun dalam bentuk alfabet. Oke, benar sekali. Oke, what about magazine? Ini biasanya umum kan? Iya. Oke, what about brochure? Nah, biasanya berisikan informasi yang mengiklankan dan terdapat sebuah nama, nomor telepon, atau apa? Address. Oke. Iya, itu siapa itu? Seperti ada yang berantem gitu loh. Iya, Sir juga merasa seperti itu. Seperti yang ada apa gitu ya, telenovela gitu. Oke. Oke, okay, we go next. So, oke, okay, ada pertanyaan sejauh ini tentang modul 8? Gak ada ya? Sudah, so far so good. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bisa juga dicek Sir ya, karena Sir lihat juga di reading 1 ini sangat jarang sekali menanya Sir. Kenapa ya? Di dalam chattingan, tetapi di dalam kelas banyak juga yang bertanya. Ayo, kenapa? Ya. Itu Sir itu menguji loh. Masa si Sirnya nggak ingat lagi gimana ciri-cirinya? Ayo. Oke. Jadi Sir harap bisa bertanya ya. Kapan ujiannya? Tanggal 30 Oktober ya. Itu semuanya datang ke Taipei? Oh, kok jauh banget, Mbak? Nggak ketemu lagi kita nanti, Mbak. Itu siapa itu? Aduh, mudah-mudahan kita bisa jumpa yang baik, Kak. Oke, jadi saya harapkan di tanggal 30, sebelum tanggal 30, itu benar-benar dipersiapkan ya. Terkhusus kepada memang mahasiswa yang memang tidak memahami modul dari 1 sampai ke modul 8. Oke? Jadi, contohnya jika ingin membuat sebuah pertemuan khusus, entah 30 menit atau 15 menit, bisa dihubungi Sir, oke? Agar kita bisa buat video call. Oke? Video call. Jangan sungkan sama Sir-nya, oke? Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan ilmu, sama-sama juga berdiskusi, oke? Jadi? Oh, pancingan gitu ya? Tunggu ada dulu. Ya, tadi Sir lempar juga ini ada yang masih gak respon. Apa itu for sama against? Semuanya diam-diam saja karena Sir juga sudah kasih pancingan. Semua diam. Ayo. Oke,
Oke lah. Oke, nanti ya, Sir, silakan pancing ya. Oke, silakan kirim beberapa soal. Jadi ini soal mendadak ini. Oke? Oke, jadi mungkin kita bisa ujian ya. Ujiannya ini 10 menit. 5 soal. Oke. Siapa itu? Mbak Santinya? Oke, nggak apa-apa. Kita nanti tunggu Mbak Santi berapa menit, Mbak? Oh, mungkin Mbak Santinya bisa kasih nanti khusus, oke? Soalnya. Oke. Oke. Tapi sebelumnya tutup dulu ini ya, biar biar nanti ujiannya enak, oke? Oke, so thank you very much for your attention. I hope you can do your best in your examination in the October 30, okay? So, thank you very much and bye-bye.